Final Piala Liga Inggris akan mempertemukan duel Chelsea melawan Liverpool yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley pada Minggu tanggal 27 Februari malam nanti. Chelsea melaju ke final setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan agregat 3-0 di semifinal, sementara Liverpool menang agregat 2-0 atas Arsenal. Bagi Liverpool, ini adalah final Piala Liga Inggris yang ke-12. Di mana 8 edisi di antaranya berhasil dimenangkan The Reds. Kali terakhir klub asal pelabuhan itu menjuarai Piala Liga Inggris terjadi pada tahun 2012. Kala itu, kubu Anfield di bawah asuhan Sir Kenny Dalglish keluar sebagai juara setelah mengalahkan Cardiff City melalui drama adu penalti. Jumlah 8 gelar trofi Piala Liga yang diraih Liverpool sama seperti yang diraih Manchester City. Dilansir dari situs resmi AFL Cup, Liverpool dan Manchester City adalah dua tim dengan jumlah gelar Piala Liga terbanyak. Praktis, kemenangan atas Chelsea nanti akan membuat Liverpool kembali menegaskan diri sebagai peraih gelar Piala Liga terbanyak dengan torehan 9 trofi. Namun untuk mewujudkan mimpi tersebut, Liverpool harus bekerja keras, lantaran Roberto Firmino absen karena cedera otot. Bukan cuma Firmino, Diogo Jota yang mengalami cedera engkel masih diragukan, sehingga belum pasti tampil di final Piala Liga Inggris.